Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billah al-aliyyil azim, adada kulli harfin kutibahu yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa'a wal mudzakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wad du'a'i ila al huda wad dilala 'ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Tanggung jawab keluarga Nabi yang keempat, tadhhiruhum wa tazkiyatuhum. Inna ahlal bait hum ahlul birri wat taqwa wa hum ahran nas ay yakunu minal muqarrabin al abrar was salihin al akhyar wa an yatadhakkaru qawlallahi ta'ala fi khitabihim. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal bayti wa yutahhirakum tathira. Tanggung jawab yang keempat adalah mensucikan diri mereka dan membersihkan diri mereka dari kotoran zahir dan kotoran maknawi. Kalau sudah Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat Al-Qur'an mengatakan innama yuridullah, sesungguhnya hanya saja Allah menginginkan liyudhiba, untuk menghilangkan ankum, dari kalian ahlal bait wahai keluarga Nabi, wa yutahhirakum, dan mensucikan kalian tathira, dengan pensucian yang sempurna. Itu yang Allah inginkan. Namun Allah memberikan sifat ikhtiar kepada manusia, khususnya kepada keluarga Nabi, sehingga mereka itu wajib untuk berusaha mensucikan dirinya sesuai dengan yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu sesungguhnya keluarga Nabi adalah mereka orang-orang yang selalu berbuat kebaikan dan ketakwaan. Semestinya keluarga Nabi adalah orang yang selalu berbuat baik dan berbuat takwa. Dan mereka ahran nas an yakun minal mugarrabin al abrar wa salihin al akhyar. Orang yang sebenarnya paling pantas, sudah semestinya mereka itu menjadi mugarrabin, orang yang didekatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, al-abrar, orang-orang yang mulia, orang-orang yang baik. Gak mungkin Allah mendekatkan kalau gak ada ikhtiar dari kita, usaha dari kita, siapapun itu. Terlebih keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harus ada ikhtiar, maka dia akan dipilih oleh Allah dari hamba yang didekatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wasalihin al-akhyar, dan mereka lebih pantas, lebih semestinya untuk menjadi orang-orang soleh. Jelas ya, kalau harus lebih menjadi orang soleh, ibaratnya itu semua orang itu harus berusaha menjadi orang soleh. Tapi tuntutan lebih kepada keluarga Nabi. Kenapa? Ya dari mereka sumbernya. Rasulullah di sekeliling mereka, darahnya Rasulullah mengalir di anak cucunya. Sehingga mereka lebih pantas, lebih wajib untuk menjadi orang soleh dan lebih berusaha untuk menjadi orang yang mulia. Karena itu hendaknya mereka selalu mengingat-ingat firman-Nya Allah subhanahu wa ta'ala, innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Yang diinginkan oleh Allah, Allah mensucikan keluarga Nabi, maka semestinya mereka selalu mensucikan diri mereka, menjauhi kemaksiatan baik yang zahir maupun yang batin.
Wa qattaharahum muqtaharahumullah wa akramahum. Allah telah mensucikan mereka dengan dalil ayat tadi. Wa akramahum, Allah telah memuliakan mereka. Wa harrama alaihimus sadaqah, Allah telah mengharamkan bagi mereka sedekah, baik yang sunnah maupun wajib, atas perbedaan pendapat yang telah kita bahas. Kama harramaha ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam, diharamkan sedekah sebagaimana diharamkan juga oleh Nabi. Jadi disamakan mereka oleh Allah dengan Nabi, dengan kakeknya. Alasannya li anna sadaqah awsakhun nas, karena sedekah adalah kotoran daripada manusia. Tujuannya sedekah, tujuannya zakat, membersihkan kotoran yang mereka miliki, baik yang wajib maupun sunnah. Zakat fitrah dari badannya, zakat mal dari hartanya. Nah, sehingga awsakhun nas tidak pantas diberikan kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha min bab at-tadhhir alladhi syara'ahu Allah taala lahum. Ini penyucian seperti ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala, yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka, yang telah dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna sadaqata la tahillu li Muhammadin wa la li ali Muhammad. Bayangkan, kalau sedekah adalah kotoran, maka Allah mensucikan mereka dari kotoran tersebut, diharamkan. Sehingga sedekah la tahillu li Muhammad, tidak halal bagi Muhammad, wa la li ali Muhammad, juga tidak halal bagi keluarga Nabi Muhammad. Karena enggak pantas dikasih kotoran, enggak pantas. Waqad awadahumullahu azza wa jal an dzalik. Tapi Allah enggak menyia-nyiakan mereka hidupnya. Karena enggak mendapatkan sedekah, bagaimana kehidupan mereka yang fakir, yang miskin diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga fafuridalahum nasib fafaradalahum nasiban minal fa. Allah berikan bagian bagi mereka dari fa. Sebagaimana dalam ayat Al-Qur'an, ma'afa Allahu ala rasulihi min ahli al-qura falillahi walil rasuli walidhil gurba waliyatama walmasakini wabnis sabil kaila yakuna dulatan bainal aghniyai minkum wa ma'atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha syadidul iqab. Apa yang telah diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala pada rasulnya dari penduduk desa atau kota, maka itu adalah falillah, milik Allah. Yang diberikan itu milik Allah, untuk Allah. Yang dimaksud untuk Allah, masalihil muslimin, untuk kepentingan orang-orang Islam. Walil rasul, begitu juga milik rasul, juga untuk masalihil muslimin. Walidil gurba, faid tadi yang diambil dari jizyah, dari pajak orang-orang kafir, itu diberikan kepada Allah dan Rasulnya. Artinya masalihul muslimin. Walidil gurba, dan juga untuk kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mendapatkan bagian dari fa, khumus, seperlima dari pajak yang diwajibkan kepada orang-orang kafir. Karena orang Islam enggak boleh dipajak. Kalau dalam agama Islam, umat Islam tidak boleh dipajak. Yang dipajak itu adalah orang-orang kafir yang berada di negara Islam. Mereka wajib membayar pajak. Atau harta fa' juga bisa didapatkan dari orang-orang yang murtad dan meninggal dalam keadaan murtad. Karena mereka tidak bisa mewariskan dan tidak bisa mewarisi. Murtad, hartanya itu gantung. Ketika dia masuk Islam berarti kembali kepada hartanya. Kalau tidak masuk Islam maka tidak menjadi hartanya, sehingga tidak bisa diwarisi oleh orang lain. Harta ini diberikan kepada faik. Lah, yang mendapatkan bagian faik diantaranya adalah al-gurba, kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Wa innahu la hariyun bi alil bait an yatatahharu min al adnasil ma'nawiyah wa sifatil khasisah wal a'malil qabihah wa qabihah wal mukhalafati syar'iyah syar'iyah saghiriha wa kabiriha irdha'an li rabbihim wa iqraran li 'aini jaddihim rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ihtiraman wa tawqiran li intisabihim ilaih wa ila al aba wal ummahat al tahirin wat tahirat min ali baitih. Dan sesungguhnya keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu benar-benar fokus untuk membersihkan diri mereka daripada kotoran-kotoran maknawi dan sifat-sifat yang rendahan, kibir, hasad, sombong, iri, riya, pamer, hegit, dendam, dan semisalnya tentang penyakit-penyakit hati. Mereka harus bersih daripada hal tersebut. Wal a'malil qabihah, mereka juga harus bersih daripada perbuatan-perbuatan yang buruk. Mencuri, akhlak yang buruk, tidak memiliki adab, dan semisalnya. Wal mukhalafati syar'iyah, mereka juga harus bersih, suci daripada pelanggaran-pelanggaran syariah. Berjudi, minum khamr, meninggalkan sholat, dan hal-hal yang dilarang dalam syariat, termasuk pelanggaran dalam syariat. Baik saghiriha yang kecil, au kabiriha ataupun yang besar. Semua itu tujuannya bukan karena malu dilihat oleh makhluknya Allah, tapi irdha'an li rabbihim, mencari ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Iqraran li'aini jaddihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membuat bangga, bahagia, senang kakek mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang ahlul bait, keluarga Nabi, khususnya mereka yang soleh, mereka tidak melakukan itu untuk mencari duniawi, kedudukan, jabatan, atau meninggalkan kemaksiatan, membersihkan dirinya dari hal-hal yang tidak pantas itu karena manusia. Mereka semuanya melakukan karena Allah dan karena menginginkan menjadi orang yang dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada lagi yang lain. Itu yang mereka kejar. Yang ketiga, yang mereka bukan orang-orang kelas atasnya ahlul bait, orang bawahan, mereka itu harus ihtiraman, memuliakan, wa tauqiran, menghargai, lintisabihim, karena mereka bersambung nasabnya ilaihi, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang-orang solehnya, mereka itu melakukan untuk karena mencari ridha Allah dan membahagiakan Rasulullah dan dibanggakan oleh Rasulullah. Tapi kalau orang awamnya dari ahlul bait, itu semestinya mereka mensucikan itu tujuan selain karena mencari ridha Allah, menginginkan dibanggakan oleh Rasulullah, membuat bahagia Rasulullah, juga mereka harus memikirkan bahwa nasab yang dipegang, yang dibawa, yang diemban adalah suatu kehormatan yang harus dijaga dan harus dihargai. Karena mereka bersambung dengan Rasulullah melalui orang tua yang mulia, baik ayah dan ibunya. Kalau nasabnya, nasab yang terjaga, mereka dari orang mulia, anaknya orang yang mulia, anaknya orang mulia, ibundanya juga demikian, orang yang solihah, ketemu orang yang solihah, solihah terus. Mereka orang-orang yang mulia. Lah kalau dia menghinakan nasabnya, termasuk menghinakan mereka, mereka akan murka, Rasul pun akan sedih, Allah subhanahu wa ta'ala juga tidak terima dengan membuat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedih. Wa inna min tadhhirillahi ta'ala li alil bait annahu lamma faradal hijaba ala nisa. Sungguhnya di antara Allah mensucikan keluarga Nabi, yaitu ketika Allah mewajibkan untuk memakai hijab. Hijab di sini banyak perbedaan antara ulama, tapi pendapat yang unggul, yang kuat adalah cadar. Karena kalau pakai kerudung,
sudah mulai zaman dulu sudah pakai kerudung. Istri-istrinya Rasulullah ketika adanya Islam mereka sudah tertutup. Tapi ayatul hijab ini harus menutup wajahnya secara keseluruhan. Kalau kita perhatikan maknanya itu secara keseluruhan, bukan hanya kerudung. Kalau sekarang itu hijab dianggap hijab itu kerudung. Pakai kerudung itu berhijab, padahal tidak. Yang dimaksud hijab adalah bercadar, menutup seluruh anggota tubuhnya, tidak terlihat sama sekali. Diwajibkan kepada perempuan itu dimulai, semua perempuan wajib memakai cadar. Menurut ayat ini dan pendapat kebanyakan ulama, bolehnya membuka cadar itu beberapa hal, atau menurut sebagian pendapat ulama, kalau aman dari fitnah. Kalau aman dari fitnah. Fitnah itu bukan berarti difitnah, enggak. Fitnah di situ membuat orang adanya ketertarikan, baru boleh. Seperti Imam Baijuri menyatakan seperti itu dalam kitabnya. Kalau membuat orang tertarik, baru wajib menutup. Lah, yang jadi pertanyaan, ketertarikan orang lain itu kan bukan karena cantik atau tidaknya, terkadang dari bentuk fisiknya atau kulit putihnya dan semisalnya. Loh, berarti kalau gitu orang-orang hitam enggak loh. Orang itu tipenya beda-beda. Ada orang yang senang kulit hitam, ada yang enggak senang kulit hitam. Kriteria orang itu berbeda-beda, sehingga wajib menutupnya itu sama. Baik yang dia berkulit putih maupun hitam, cantik ataupun biasa ataupun jelek, itu ukurannya masing-masing. Kadang kita melihat perempuan, cantik. Orang lain menganggap biasa. Nah, seperti itu. Apa istilahnya itu kalau relatif. Cantik itu relatif. Lah, lebih mudahnya untuk kita pahami, perempuan itu sendiri coba kalau kita tanya, kamu merasa diri kamu cantik atau enggak? Kalau merasa cantik berarti kan enggak aman dari fitnah. Ya suruh pakai cadar. Selesai. Kalau merasa dirinya cantik, yo enggak yo cadar, sebab kamu tidak aman dari fitnah, membuat orang adanya ketertarikan. Diperintahkan oleh Allah memakai cadar untuk semua umat perempuan, semua wanita, tapi dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala istrinya Nabi dan anaknya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nabiyyu, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna an yu'rafna fala yu'dzan wa kana Allahu ghafurar rahima." Wahai Nabi Muhammad, katakan pada istri-istri kalian, anak-anak kalian, anak perempuan kalian, dan seluruh perempuan umat yang beriman kepada Allah dan Rasulnya untuk melemberkan jilbabnya, artinya sampai menutup wajahnya dan anggota tubuhnya sehingga tidak terbentuk fisiknya. Ceritakan kalau zaman dulu itu, kalau mereka sudah pakai pakaian yang tertutup seperti itu, nggak bisa dibedakan ini ngadep barat atau timur. Kalau sekarang walaupun cadaran, karena bajunya sedikit ketat sehingga bisa dibedakan mana yang ngadep barat, yang ngadep timur, tahu. Karena kalau dulu enggak, benar-benar itu longgar sehingga tidak bisa dibedakan mana dia itu menghadap kita atau berlawanan dengan kita, kita enggak tahu. Kita enggak tahu. Karena itu diriwayatkan Rasulullah pernah berjalan dengan istrinya yang bernama Sofia. Berduaan berjalan. Lah, melewati ada beberapa sahabat yang duduk. Rasulullah langsung mengatakan apa? Karena enggak tahu siapa yang bersama Rasulullah. Dikhawatirkan Rasulullah mereka su'zon, berburuk sangka kepada Rasulullah. Rasulullah mengatakan inha Sofia. Kenapa? Mereka gak bisa membedakan ini siapa, kenapa? Tertutup. Kalau gak pakai cadar ya gak tertutup. Tahu mereka, ini Sofia, ini Aisyah dan semisalnya, tahu. Karena tertutup mereka gak tahu. Sehingga Rasulullah perlu menjelaskan agar tidak timbul fitnah. Walaupun saat itu mungkin sahabat, mosok sahabat kata su'zon kepada Nabi. Wong mereka itu wahyu aja percaya, apalagi hal demikian. Tapi Rasulullah itu mengajarkan kepada dia dan umatnya setelahnya bahwa hal-hal seperti ini itu bisa menimbulkan fitnah.
perlu dikasih klarifikasi terlebih dahulu sebelum muncul fitnah. Kalau umat sekarang enggak seneng gak rame di sini, baru kok klarifikasi. Kalau Rasulullah tidak, klarifikasi dulu sebelum terjadinya fitnah. Nah, itu semestinya. Jangan membuat kegaduhan di sini, baru kok klarifikasi. Maksud saya seperti ini, maksud saya seperti ini. Enggak, Rasulullah. Dikasih-kasih klarifikasi dulu agar tidak adanya kegaduhan setelahnya. Dikatakan inna Sofia, dia Sofia. Karena mereka tidak tahu. Lah, seperti itulah. Yudnina alaihina min jalabibihin. Tertutup rapi, tidak terlihat wajahnya dan bentuk fisiknya. Dzalika adna an yu'raf, an yu'rafna. Ini kalau dilakukan lebih sulit untuk dikenal. Siapa-siapanya sulit dikenal. Sampai Rasulullah menyebutkan innaha Sofia, saking tidak dikenalnya itu. Fala yu'zen, kalau sudah enggak dikenal, orang kan enggak tahu ini cantik apa jelek, kok digudong ledek merongos. Lak getun ah. Kan gitu. Sehingga mereka orang-orang yang seneng goda perempuan itu enggak tertarik untuk menggodanya. Kenapa? Kok ngeledek wis digudo-gudo, wis ngeledek merongos untune Allah, naudzubillah misalnya ini. Misalnya. Ini contoh-contoh. Sehingga mereka tidak terganggu dengan hal tersebut. Lah tujuannya pakai hijab itu bukan mengekang perempuan, bukan, justru menjaga martabat mereka. Semakin makanan itu tertutup, semakin orang tertarik untuk memakannya. Gak mau mencurinya, gak mau makan dengan yang halal membelinya. Coba dibuka di ler, nyolong gak ada sing gelem. Apa maning tuku? Lemper. Ayo, di ler ngono. Dikei gratis gak ada sing gelem. Apa maning tuku? Gratis gak gelem apa maning tuku? Lek dijarno terus, ya murah kan sing arep. Tapi ketika lempar itu tertutup rapi, orang gak ada yang mau nyuri, tapi maunya beli. Begitu juga perempuan. Perempuan itu semakin dia tertutup, semakin orang menghargainya, semakin orang itu menghormatinya, sehingga martabatnya lebih tinggi. Kalau zaman sekarang gak nyadar, diomongi sak kampung sih. Oh, rame wis, jadi kuat-kuatan kuping, gak kuat kuping ya kalah. Terkadang itu orang tuanya yang larang. Lebih parah maning. Anak maning bojone sing luwe parah. Iki wis gak waras lek sing bojone sing larang iki gak waras. Kenapa? Loh, ini kecantikan kamu nikahi untuk dipamerkan apa untuk diri kamu? Ini perempuan kamu nikahi kan untuk diri kamu, lek dipamer-pamer no, apa bedone karo purel? Dipamer-pamer no. Ini kecantikan untuk diri kamu khusus, jangan dipamer-pamerkan. Nah itulah yang jadi rusak di zaman ini. Kalau dikatakan cadar itu adatnya orang Arab, salah. Sebelum zamannya Nabi dilahirkan, perempuan itu telanjang di Mekah, di depan Ka'bah. Bukan adatnya orang Arab. Ini ayat Al-Quran. Yudnina alaihinna min jalabibihin. Sehingga mereka tidak digoda dengan hal tersebut, tidak diganggu dengan orang-orang yang hatinya rusak, yang selalu berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu ghafurar rahima. Dan Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Pengampun dan Maha Kasih Sayang. Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah berlalu atas perbuatan saat ia membuka auratnya, dan Allah merahmatinya ketika mereka menjalankan menutup tubuhnya, auratnya, dan menutup wajahnya dari pandangan orang-orang yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadza kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qudwatan fi zuhdi. Seperti inilah Rasulullah itu menjadi tauladan di dalam zuhud. Wa arada li ali baiti an yakunu kadzalik. Rasulullah juga menginginkan mereka, keluarganya Nabi, seperti itu. Enggak mau menerima sedekah, zuhud mereka daripada hal tersebut. Wa hadi Aisyah, Sayyidah Aisyah pernah mengatakan sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ma syabi'a alu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mundu kadimal Madinah min ta'ami bur bi salasa layalin hatta kubit. Tidak pernah keluarga Nabi itu
selama semenjak datang ke kota Madinah, sebelum ke kota Madinah Sayyidah Aisyah enggak tahu, karena walaupun sudah dinikahi Nabi tapi tidak berkumpul dengan Nabi. Berkumpul dengan Nabi itu ketika di Madinah. Ketika sampai di Madinah, mulai semenjak di Madinah tidak pernah keluarganya Nabi kenyang dari makanan atau masakan gandum selama 3 malam berturut-turut sampai Rasulullah dicabut nyawanya. Jadi mulai datang ke Madinah selama 10 tahun yang diketahui oleh Sayyidah Aisyah, belum sebelumnya. Ini di Madinah saja 10 tahun tidak pernah 3 hari berturut-turut Rasulullah kenyang dari gandum. Karena itu ada riwayat syabitu yauman wa aju'u yauman. Aku kenyang sehari, lapar sehari. Waktu kenyang bersyukur, waktu lapar aku bersabar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah dari riwayat Imam Muslim, "Ma syabi'a alu Muhammad sallallahu alaihi wasallam min khubzi sya'irin yaumain mutatabi'an hatta gubit." Enggak pernah keluarga Rasulullah itu kenyang dari roti gandum 2 hari berturut-turut sampai dicabut. Bahkan di akhir usianya Rasulullah 2 bulan tidak pernah menyala api di rumahnya. Kalau enggak menyala api berarti enggak pernah masak gandum. Karena masak gandum itu harus dibakar atau digoreng atau semisalnya. Ini enggak masak sama sekali. Yang dimakan apa? Aswadain, air dan kurma. Selama 2 bulan semenjak Rasulullah sakit sampai dicabut nyawanya, enggak pernah hidup api di rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi hadha tawjihun da'im wa khass bi nisa'i al-bait ila yaumil qiyamah. Ini adalah arahan yang selalu dan khusus untuk perempuan keluarganya Nabi. Artinya perempuan-perempuan dari keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain untuk umum, ada yang untuk khusus kepada keluarga Nabi sampai hari kiamat, yang bagi an yulahidnahu wa yura'inahu fa yakunna ashaddan nas tamassukan bil hijab wa hirsan alaihi li annahunnal gudwah wal uswa li ikhwatihinnal mu'minat kama sabaqa wa dzakarna. Semestinya ini sampai hari kiamat mereka itu memperhatikan apa yang diarahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari menutup hijab, ayat Al-Qur'an tadi, sehingga mereka menjadi orang yang paling getol dalam berpegang teguh dengan hijab. Orang yang paling semangat dalam menutup auratnya dan sangat ingin tidak terlihat auratnya. Kenapa? Karena mereka menjadi gudwah, tauladan untuk saudari-saudari mereka seiman. Orang-orang yang beriman dari perempuan, mereka tauladannya ya perempuan-perempuan dari keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana itu telah dijelaskan, dan kalau dilihat dari silsilahnya sampai Sayyidah Fatimah az-Zahra, apa yang dikatakan Sayyidah Fatimah ketika ditanya oleh Rasulullah, perempuan yang terbaik itu bagaimana? Katanya Rasulullah, "Alla tarrajula wa la yaraha ar-rajulu." Tidak dilihat oleh laki-laki dan tidak mau melihat laki-laki. Tidak ingin dilihat oleh laki-laki dan tidak melihat laki-laki. Itulah perempuan yang terbaik. Lah, semestinya dari keluarganya Nabi demikian, yang akan menjadi contoh daripada orang-orang yang lain. Karena itu yang kita harapkan, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala membuka pintu hidayah kepada keluarga Nabi khususnya, dan kepada perempuan-perempuan yang ada di sekitar kita umumnya. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan mereka taufik, hidayah dan inayahnya, sehingga mereka mau menjaga auratnya, mau menjaga martabatnya, sehingga jauh daripada kemaksiatan, jauh dari gangguan, jauh dari godaan. Amin, amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa alaihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.